teman-teman, semoga kalian semua baik-baik saja. Kembali lagi bersama gue Ari ya. Oke, di video kali ini gue bakal main game strategi, yaitu game yang bernama Electronical Battle Century ya. Kalau kalian tahu atau kalian pernah main game di PS2, yaitu Digimon ya. Digimon Battle Royale atau pokoknya game Digimon gitu ya. Nah, ini game Digimon versi PC-nya ya, coy ya. Tapi ini bukan Battle Royale, kan kalau di PS2 tuh Battle Royale ya, coy ya. Jadi kalian bisa ngelawan tuh ya. Nah, kalau ini tuh game-nya strategi, coy. Gua nostalgia sih ya. Game Digimon PS2 tuh seru banget, coy. Ya, kalian bisa upgrade gitu ya, evolution gitu ya. Wah, keren banget sih. Oke. Kita lihat nih apakah bakal se-hype game PS2 Digimon-nya di Digimon handphone ini, Electronical Battle Century ya. Namanya emang rada sulit gitu ya. Kenapa nggak Digimon aja gitu biar orang-orang langsung tahu gitu. Oke, kita langsung aja enter di server 127. Oke. Ah, servernya full, coy. Gue tadi udah bikin di server 128 ya. Tapi udah bikin, coy. Sebenarnya gue pengen latihin kalian itu awal-awalnya gitu ya. Karena di awal-awal tuh ada gacha, coy. Ada gachanya gitu. Oke, tapi sebelum lanjut jangan lupa ya, gue lupa ngingetin kalian like dan share video ini kalau mau ya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan tombol loncengnya gitu agar kalian mendapatkan update-update video dari channel ini. Oke, kita disuruh ini klik. Oke, kita disuruh serang ya. Jadi kalian tuh pertama-tama tadi gue pertama-tama tuh biasa ya, misi dulu dan ngegacha gitu ya. Dan di sini gue dapet waktu ngegacha tuh, kalian ngegacha dua kali, gue dapet Agamemon dan juga ini Argumon apa gitu, pokoknya ada ini gue lupa namanya, dia siapa ya, coy ya. Tapi yang ini Agamemon nih, yang satu lagi gue lupa, coy. Oke, dan di sini kalian kalau pengen ngeluarin skill itu ada energi di bawah ya, tuh di samping rilis ada 5 kotak, itu energi kalian, coy, buat ngeluarin skill kalian gitu. Penjelasan singkatnya gitu ya. Dan karena gue juga baru main gitu ya, jadi belum tahu banyak. Oh, ada quest juga. Oke, kita ambil dulu quest ya. Oke. Ini kalau Digimon kalian udah GG nih, gameplaynya bakal seru banget, coy. Skill-skill lah ya gila. Tadi karena gue nyobain yang di training tuh skill-nya gila-gila banget, coy. Oh, bisa jalan ternyata, coy. Oke. Oh, kita bisa lawan. Oke, kita lawan dulu. Kita lawan dulu. Ini nih, ini karakternya yang ini kan, coy. Ini gue lupa namanya siapa, tapi yang dia bisa nyeduk-nyeduk gitu kan. Enggak, dia jadi dinosaurus ya transformasinya ya. Aduh, lupa gue, coy. Karena udah lama banget gue gak main. Sumpah. Anjir, anjir. Nostalgia banget. Gue jadi pengen main game PS2 lagi, coy. Tapi gue bingung gitu, gue nggak bisa main game PS2 di laptop gue, yang lain pada bisa, coy. Gue bingung gitu. Nah, ini nih upgrade-annya ya. Kan jadi serigala, abis itu abis dari serigala jadi apa nih ya? Adult Garurumon. Oh, namanya tadi Garurumon ya. Oke. Ini versi dewasanya nih, Garurumon. Tapi gue jarang pake yang ini, coy. Jarang pake ini gue. Gue pakainya si Agamemon ini, coy. Ini Agamemon ya. Pakai Agamemon keren, anjir. Kalau enggak yang kaktus juga seru, coy ya. Gue lupa namanya. Nah, ini transformasi nih. Di sini juga transformasinya. Nah, dia jadi dinosaurus ya. Dan bukannya dia ada satu lagi ya, warnanya tuh hampir sama kayak yang musuh kita, coy. Warna abu-abu gitu ya. Gue lupa namanya siapa gitu. Kan ini si Agamemon kan warnanya oranye ya. Nah, ada lagi satu lagi, coy, yang warnanya abu-abu gitu. Tapi gue lupa namanya siapa. Lupa gue. Maklum, coy, maklum ya. Udah lama banget gak main. Oke. Lanjut lagi, jalan. Oke, Digimon Survive. Oh, menang ya. Bintang 3. Oke, naik level. Ternyata ada levelnya juga. Oke. Musiknya enak sih. Oke, back. Ada apa nih? Ada, oh, ada ininya, coy. Ada apa? Kalian bisa ngumpulin fragment ya buat ngejadiin Digimon gitu. Oke. Oke, gua dapat lagi nih, dapat bakpao ya. Dapat bakpao. Oh, kalau di-upgrade jadi ini sih, coy.
si Garu Rumun ya tadi ya, Garu Rumun. Oke. Gue baru tahu tadi ternyata 4, coy. Gue baru sadar dia ternyata 4, anjir. Oke, Gabumon namanya, coy. Gabumon, anjir. Oke, Gabumon. Oke. Oke, kita disuruh ngelawan lagi nih. Oh, enggak deh. Disuruh ngapain nih kita? Digital Land. Lady Devimon. Gue gak tahu emang itu ada, coy, ya? Di Digimon, ya? Gue jarang pake sih, itu. Lady-lady tadi tuh yang di iklan. Oke, kita pakai hero baru. Gabumon, ya. Gokil, ada hero baru. Jadi 3. Where Garurumon? Oh, ini, coy. Evolution ketiganya ya dari serigala tadi, dari Garurumon ini. Agumon. Oke, kita serang dia. Ayo kita serang Garurumon. Ini yang ngebedain game PS2 sama game mobile ya. Kalau game PS2-nya itu battle royale. Kalau game mobile-nya itu strategi gitu ya. Tapi lebih seru battle royale sih menurut gue sih. Ya. Coba dong, ini developernya Electronical Battle Century ya, kalau suara gue didengar gitu ya. Bikin game battle royale lah. Menurut gue lebih laku sih game battle royale lah. Walaupun mainnya kanan kiri doang ya. Tapi menurut gue sih laku. Karena nostalgia banget kalau battle royale. Gue awalnya juga mikirnya ini battle royale, coy. Ternyata pas gue cobain tadi waktu awal-awal tuh ternyata ini tuh gamenya strategi ya. Oke, dapet lawan Greymon nih, evolutionnya Agumon. Dia udah jadi dinosaurus ya. Oke, kita juga bisa auto, coy. Nih kalau kalian pengen auto, tapi harus level 4 minimal. Oke, kita serang. Oh, mampus lo, dikasih angin-angin biar kedinginan. Kalau masih kecil kayaknya nggak serem, nggak ada serem-seremnya ya, anjir. Nggak ada serem-seremnya, coy, kalau masih kecil ya, kecil lah. Oh, disembur. Oh, dicakar. Aduh, gokil. Ah, mampus. Plan shock. Itu pakai yang kaktus juga enak, coy. Waktu main battle royale mah, di game PS2 ya, itu pakai yang kaktus juga enak, coy. anjing. Oke, naik level 4. Nah, tadi itu waktu awal milih, waktu bikin karakter itu ada beberapa karakter ya, tapi nggak bisa ganti, bisa pakai hero yang ini, coy. Gue nggak tahu, kayaknya harus beli gitu yang lainnya ya. Pokoknya ada beberapa karakter tapi nggak bisa gue pakai gitu, harus beli bacaannya. Oke, kita transform evolution dulu nih. Jadi dinosaurus. Alright. Oke. Kita disuruh nyari bahannya dulu buat itu, coy. Buat apa? Buat ngupgrade si Agumon jadi dinosaurus ya. Dan trainingnya ini cukup lama ya, cukup banyak nih trainingnya. Oke, kita lawan Devi. Ini kayaknya gue nggak pernah lihat dah. Emang ada, coy, ya di Digimon yang karakternya kayak kelawar gini? Gue lupa sih, kayaknya nggak ada ya. Ada nggak sih? Baik kalian yang tahu bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Mungkin ah, ini udah bisa auto ya, coy, ya. Udah bisa auto nih. Enak nih kalau udah bisa auto ya. Jadi kalian bisa tinggal nonton aja gitu kalau udah auto mah. Relax. Oke. Wah, lawan siapa nih? Wah, lawannya serem nih kayaknya nih. Ada Milhia, anjir. Milia main game main game Digimon, anjir, Milia. Oke, kita fight dulu. Oke, Devil Crow. Gak tau sih, gue gak pernah lihat Digimon yang item ini, coy. Di game PS2 nya kayaknya gak ada sih. Oke. Kenapa nih nge-lag? Oh, evolution, coy. Wow, lu lihat evolution-nya, boy. Anjay. Gokil kan? Gue bilang apa, coy? Semakin GG Digimon kalian tuh semakin GG skill, anjir. Gokil sih tadi skill-nya sih. Kayak ngisep gitu ya, kayak black hole, anjir. Goks. Oke, menang. Easy peasy lemon squeezy, coy.
Naik level 3, karakter kita naik level 5. Oke, dapat fragment juga. Dapat fragment juga. Mantap. Mantap, 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 mantap. Mantap, 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 mantap. Oke. Ini trainingnya lama banget sih, sumpah sih. Sumpah, trainingnya lama banget, coy. Trainingnya lama banget. Oh, ini apaan? Kayaknya gue pernah lihat deh ini karakter ini. Kayaknya pernah lihat, coy. Oh, gila. Gila, gila banget, anjir. Bisa jadi gede gitu, coy. Oh, mampus lo. Oh, lo. Nah, kalau yang dinosaurus hitam kecil ini gue tahu, coy. Dia emang ada ya. Yang kalau yang kecil, tapi yang gede ini gue nggak tahu sih. Gue nggak tahu ada. Waduh, ini gamenya berat atau gimana gitu ya, nge-freeze gitu. Atau dari koneksi, gue juga kurang tahu sih. Ya, ceprot, mampus. Easy peasy, win lagi. Oke, dapat apa tuh? Naik level 6. Oke, naik levelnya cepet juga, karena masih level kecil kali ya, makanya naiknya cepet. Oke, dapat apa nih? Chip view. Jangan-jangan tadi itu chip, coy, ya, yang kita dapetin dari misi yang tadi. Oh iya, bener chip, coy. Nih, kita pasang chipnya. Oh gitu. Jadi kayak ada equipnya gitu, coy, ya. Oke, nih kalau kalian top up 1 dolar atau sekarang 1 dolar berapa sih? 14.000 atau 13.000. Kalian bisa dapetin ini. Hero ini Ange Womon ya. Ini kayaknya banyak hero-hero baru atau gue emang gak tahu gitu ya. Sebenarnya di Digimon ada itunya gak sih animenya ya? Karena gue gak tahu, coy. Oke. Apa nih? Kita buka-buka dulu ya. Kita kolek-kolek dulu. Oke, kolek lagi dulu. Oke, udah. Kolek lagi, dapat diamond 50 ya. Ternyata bisa dapat diamond juga ya. Dapat fragment Agumon. Oke, Agumonnya kayaknya bisa kita jadiin. Nah, kan. Eh, kok gua sell? Enggak di-sell dong, di-combine dong. Ya masa di-sell, anjay. Oke, terus gacha nih. Kalian bisa gacha, coy, ya. Di sini kalian bisa gacha nih. Mana nih nge-lag? Gua nggak tahu yang nge-lag servernya atau koneksi gua gitu ya. Apa nih? Oh, ada. Lah. Kok ke sini anjing? Kok ke situ gua? Apaan tuh, coy? Anjay. Nggak tahu gua apaan tuh. Nah, nih di sini nih. Kalian bisa ngegacha ya. Nih kita kasih fit dulu coba. Nah, nih kita bisa milih nih, ini aja nih. Ya, kalian bisa milih Digimon-nya. Oke, dapat apa nih kita lihat? Oh, dapat Black Tailmon ya. Ini gue juga pernah make gitu, ini ada. Quality ratingnya cuma 75 ya. Kalau Agumon tuh quality ratingnya 90, coy, itu udah GG banget. Oke, nggak bisa lagi ya kayaknya ya. Harganya mahal juga nih, 348 diamond. Ya udah nggak ada lagi gitu. Coba kita lihat bisa dapat apa aja. Ini, coy. Nih kalau kalian bisa lihat nih, ini dapat-dapatnya nih. Oh, gokil. Nih. Ya. Kalau yang ini, kalau yang golden egg ya, kalian bisa dapatnya yang ini. Tapi kalau yang biasa nih, kalian bisa dapatnya ini, coy. Ya. Banyak karakter-karakter baru yang enggak gua tahu, yang enggak ada di game PS2 ya. Oke, kita ambil dulu. Coba kita misi dulu sekali ya, coy, ya. Oke, dapat apa tuh? Agamemnon lagi. Agumon lagi. Agamemnon mulu, kenapa gua ya? Anjir. Oh, ternyata di sini juga ada itunya, coy. Ada apa? Ada stamina-nya ya. Oke, kita bisa keluar nih ke city. Oke, kita ke city dulu. Ternyata ada stamina-nya, coy.
Jadi kalian sehari tuh kayaknya dibatasin buat mainnya gitu ya. Oke, ini ada apa aja nih? Ini home kita, rumah kita. Oke, kita bisa keluar, coy. Bisa jalan-jalan. Oke, bisa jalan-jalan. Oke, ada orang luar juga. Wah, gila itu karakter dia. Wah, anjir, gede banget. Wah, punya gue doang paling kecil, anjir. Wah, gokil, gokil, gokil. Jadi kalian bisa keluar, coy, bisa jalan-jalan ya. Ada Digimon arenanya juga, boy. Ini ada Digimon arenanya juga, jadi kalian bisa arena. Oke, gokil. Coba kita coba arena ya, sekali. Masih bisa ngasih gue arena? Kayaknya bisa sih. Kayaknya bisa, coba kita arena ya, coy. Ini gamenya seru sih. Ternyata bisa arena, coy. Gue kira gak bisa arena ya. Oke. Oke, kita pakai dulu nih Blacktail ya. Oke, sama satu lagi sini. Nice. Oke. Udah ini aja dah. Oke, kita pakai 4 hero. Oke, kita coba lawan. Lah kok formasi gue enggak ada satu lagi. Ini kita pakai ini lah si kucing. Nah, oke kita fight. Powernya gede-gede banget nih. Power gue tapi 3000 lebih gede. Oke, kita serang aja langsung karena power gue lebih gede gitu ya. Nggak usah takut, dia powernya cuma 1000, 3000 ya kali kalah nggak mungkin kan, boy. Kalau kalah mah berarti gamenya gini ya. Anjing. Oke, dia 3 karakter doang. Oh, mampus. Oke. Auto dong, gue pemainnya auto. Kita auto dulu ya. Oh, combo. Oh. Trot. Oke. Wah, game lucu banget anjir suaranya. Oke, easy peasy lemon squeezy. Oke, wah ini udah 4000 nih. Oke, bisa dapat itu juga apa hadiah. Oke, kita lawan yang 3000 gitu ya. Gue 3000, dia 3500, beda gope. Kita lihat apakah bisa menang. Oke, masih kuat. Oh, dia Agemonnya udah upgrade, coy. Makanya dia gede ya. Udah ada evolution sama dia. Wah, keras banget sih. Oke. Wah, dia nyerang nih, coy. Ah, mati nih kayaknya nih. Agemon gua mati, coy. Wah, enggak, masih kuat Agemon gua ternyata ya. Oke, saatnya kita serangan balik. Oke, combo. Aduh, tapi kucing enggak sakit dan nyerangnya ya. Aduh, ini kayaknya kalah dah gua. Kayaknya kalah, coy. Gak ada yang sakit anjir. Hitan. Aduh, no kan. Lawannya bocil-bocil anjir. Curang banget dah lawannya bocil-bocil anjir. Aduh, wow. Ah, kalah, coy. Ya lawannya bocil-bocil wajar ya kalau kalah ya. Anjing. Oh, aduh. Oke, kita jalan-jalan dulu aja, kita lihat-lihat dulu ya. Oke, kita lihat-lihat dulu ada apa aja gitu ya di city. Kita lihat-lihat dulu ada player ranking. Terus ada apa lagi nih? Adventure Island, Island War. Oh, bisa war juga, coy, ternyata ya. Wah, gokil. Challenge ranking. Oke, bisa turun, bisa. Gede banget sih ini mapnya sih. Memory Palace, real time contest. Oh, ada real time juga, coy. Bisa real time ya. Kan kalau tadi main contest kan nggak itu, nggak real time gitu ya. Kita lawan komputer. Nah, kalau tadi ada real time-nya. Oke. Gokil. Game-nya mantep. Pantesan game-nya rada gede sih kayaknya segebean ini. Oke, dan server ada nge-lag karena mungkin grafiknya terlalu besar ya, coy ya. Jadi rada nge-lag gitu. Oh, ini bisa kita upgrade evolution, coy. Coba kita upgrade ya. Oke, kita upgrade. Charge ini. Evolution dong. Evolve. Oh, ini. Confirm.
Udah dong, banyak banget. Oke, kita bisa upgrade, coy. Kita bisa upgrade. Oh, ternyata duitnya bisa dijadiin diamond ya. Oke, gue baru tahu ternyata duitnya bisa dijadiin diamond, coy. Oke, kita upgrade jadi dinosaurus Agumon kita, Agumon ya. Oke, nice. Nice, coba yang ini kita naikin juga, kita upgrade bisa nggak? Si kucing jadi apa nih? Oh, jadi ini, coy. Kucing ternyata yang ini ya. Nggak ada bahannya, terus ini apakah bisa di upgrade? Dan bahannya juga masih kurang ya. Jadi serigala. Oke, cuy. Mungkin itu gitu aja video dari Electronical Battle Century ya, kalau nggak salah namanya gitu ya. Atau yang lebih kalian kenal mungkin game Digimon ya. Tapi bedanya dengan game Digimon PS2, ini gamenya bertipe strategi. Kalau game Digimon PS2 itu Battle Royale aja ya. Oke, bagi kalian yang punya saran bisa langsung tulis komentar di bawah gitu ya. Gue main apa lagi atau gue bikin konten apa di game Digimon ini, bisa langsung tulis komentar di bawah. Jangan lupa kalian like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng ya, agar kami dapat mendapatkan update video-video terbaru dari channel ini dan juga semangat gue dalam membuat video-video selanjutnya, coy. Oke, mungkin segitu dulu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton, teman-teman. Gue Ari and peace out, bro.